Teman-teman, sobat temo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, sobat temo, biasa masih musim hujan tuh. Kalau tadi memperbaiki saklar nih, ini sebelah kanan lagi nih, gasnya seret. Ternyata kalau diputar tentu berat rasa nih. Kemudian muter itunya si selongsong itunya muter, jadi udah digas tapi nggak maju. Melambaikan tangan lepas tangan. Wah, di gunung mah nggak bisa. Temin, jadi kamu sekalian saja memperbaiki gas. Handle yang ada gasnya tuh sebelah kanan tuh diperbaiki karena berat nih, terasa berat. Ini gara-gara hujan juga mungkin, karatan juga mungkin. Yo, kita lihat tuh motornya tuh sedang terbaik tuh belakang. Yo, mantemin motor Amo. Handle gasnya sedang diperbaiki nih, tapi waktu disemprot-semprot tuh sedang aliran, jadi udaranya tidak ada nih. Mungkin alternatif lain di dan di bagaimanakan dulu nih. Ah, itu katanya kalau diberi pelumas suka macet, enggak lancar. Katanya debu bisa masuk ke dalam. Enggak ya. Tuh, diberi pelumas tuh. Masa gasnya berat tuh ditanjakan atau lagi nyalip tuh kan repot. Ini berat sekali. Kotor atau aku maaf? Kotor, karat juga. Kotor, karat juga katanya tuh. Padahal gasnya itu, kabel gasnya masih baru tuh. Merek ori. Tapi itulah, mungkin karena sudah beberapa hari ini hujan-hujanan masuk. Untung aja nggak berebet juga. Dibongkar nih. Ini skipnya dicopot dulu. Kemarin ininya berputar-putar nih, muter. Jadi nggak bisa cepet. Tadinya seret enggak atau masukan air. Itu airnya dari mana tuh? Dari sela-sela itu. Iya. Oh iya, oh. Aduh, emang bagus. Basah dulu. Tuh bakso eksporan dari mana itu? Bakso Kumis. Oh, sponsor. Nah. Thank you.
Pak, kalau logor ininya nggak apa-apa ya? Enggak, itu ini berat dari kabel gas. Yang suka muter itu ini sama ini apa longgar atau gimana? Karena berat kabel gas. Karena berat kabel gas. Jadi kalau ini pakai pelumas begitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Enak, lancar. Mempermudah tarikannya. Nah itu. Ya. Kabel gasnya masuk ke kolong jok, kolong tank.
Pak Ujang. Dia punya motor Super Beat. Ujang macet nih gasnya, Pak Ujang. Aki nama anyar. Oh, gasnya berat, kau hujanan. Oh iya sesut. Sesut. Sudah di oli ya. Oh. Ujang banyak di oli ya. Gasnya sesut ya. Tuh gitu dah. Motor. Tanah. Apa tanah? Aki nama. Tetap. Jadi sudah terjadi nih. Lampu nanti kelar. Oh iya. Kalau baru kan nahan, Bang. Ai klakson mah bahasa ieu teh. Nah, klakson mah itu berat tuh, paling eh. Ya tah di sada mah normal itu. Dina lampu. Heeh. Saketang di di. Urung teh urung ning lampu teh pareum tah, pas di teh urung deui gitu. Oh. Ka pamantrikeun aya tah. Kene. 200. Emplung-emplung ah, nganyuk teh. Anyuk mengumpul. Kementerina kan ngomong nyanu, ngepet nyanu. Oh. Haha, gimana? Oh, Ujang. Riting, riting. Oh, sip. Nah, Ujang, apa nih, Ujang? Memang berat, Mas. Aduh, Ujang. Nyiap truk teh kalah kan ah. Bisa maju. Heeh. Ade, bos cewek gitu kurang dibantuan. Oh. Mantap. Tinggal pasang jok dan sebagainya. Kemana? Di Pian. Eh? Di video aku mengaten itu. Ini bapaknya Pian karena motor mengaten lu video nah itu. Oh gitu? Nah itu ame ayah juga di tanah. Hampang tuh nanya. Di tes itu. Nah. Coba anu lah. Maju, maju, maju. Oh, suaranya sudah ada. Dah. Percaya deh. Percaya mah ka dieu deui. Nah. Sip. Coba dulu deh. Nah, itu syukur udah rese. Gua kudu diomekeun deh. Kunaon kita ah, seret ah.
garing gitu. Tes dulu teman-teman. Pak Tommy. Oh, ada Pak Tommy. Ini emang bagus nih. Habis makan bakso, konsumsi. Ah, ini suaranya ada nih. Oh, suaranya ada nih. Oh. Oh. Ya, bisa ada wae. Nah, teman-teman. Membuat atau memperbaiki drip gas sekarang sudah selesai. Dan ternyata sudah dicoba tuh tadi, kelihatan kan gasnya mantep lah. Teman-teman, jangan lupa nih kalau musim hujan sering-seringlah rawat motornya, mungkin dengan dicuci, dengan dibersihkan onderdil-onderdilnya supaya tidak karat, tidak bersarang. Mudah-mudahan tayangan yang tadi nih bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman Sobat Amoh semuanya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Salam.